gambar jenjang karir selengkapnya di OnFrame teman-teman. Tuh. Apa aja yang ada di jenjang karir OnFrame ini teman-teman? Yang pertama, nih, uang tunai alias cash award. Teman-teman, nanti total cash award yang disiapin sama OnFrame itu jumlahnya nggak nanggung-nanggung 15.172.000.000 totalnya. Cash award aja di luar bonus bulanan yang bisa teman-teman dapetin. Bonus bulanan itu juga bisa nembus sampai ratusan juta rupiah per bulan. Bahkan di OnFrame ada yang bisa dapat sampai penghasilan miliaran rupiah per bulannya. Keren gak sih? Nah, itu dari segi duitnya. Selain duit, biasanya kalau teman-teman udah punya banyak duit, pasti pengen mewujudkan banyak hal yang dulu mungkin belum bisa diwujudkan waktu belum punya penghasilannya. Biasanya orang kalau punya duit, pengennya pasti beli mobil atau beli rumah. Nah, di OnFrame enaknya teman-teman, mobil dan rumahnya pun disiapin di jenjang karirnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tuh. Mobil yang disiapin OnFrame yang pertama ada mobil Honda All New CR-V senilai 420 juta atau tunjangan rumah, bisa milih rumah di mana aja atau apartemen yang harganya segini atau teman-teman nilai propertinya lebih mahal, OnFrame akan kasih subsidi uang untuk membeli properti di lokasi manapun yang teman-teman mau di Indonesia dengan harga berapapun. Teman-teman akan dikasih subsidi tunjangan rumah sejumlah tersebut. Keren ya? Terus hadiah reward berikutnya setelah Honda All New CR-V dan juga tunjangan rumah, teman-teman bisa memilih reward selanjutnya Mercedes-Benz CLE 200 atau insentif rumah sebesar 840 juta rupiah. Wow, keren banget ya teman-teman. Jadi bisa milih mau mobil mewah atau mau tunjangan rumah seharga mobil mewah. Dan reward lanjutan dari OnFrame itu kalau di level-level yang disebut level presiden, yang ijo-ijo di atas success plan ini, itu ada 3 mobil mewah dari seri Mercy, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, dan S-Class yang kalau di total nilainya adalah 5 miliar rupiah. Total hadiah reward mobil dan rumah yang ada di OnFrame teman-teman nilainya adalah 6,2 miliar. Ini di luar uang tunai 15.172.000.000. Dan selain uang tunai plus mobil atau tunjangan rumah, di OnFrame juga ada reward liburan. Pada mau kan ya liburan gratis? Nah, di OnFrame liburan gratis yang bisa teman-teman dapetin itu hingga 5 lokasi per tahun. Jadi bayangin, setahun liburan ke 5 tempat dan setiap kali jalan-jalan ke luar negeri bisa mengajak hingga total 4 orang termasuk Anda. Jadi yang punya anak, yang punya suami atau pasangan mau diajak liburan jalan-jalan ke luar negeri gratis, itu bisa teman-teman dapetin dengan ngikutin success plan-nya OnFrame. Lengkap banget reward-nya, lengkap banget hadiahnya. Pasti pengen tahu gimana cara dapetinnya? Akan saya bahas di slide selanjutnya.